Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kali ini saya ada pemasangan GPS tracker Honda Vario 125 tahun 2023. Ini bulan 8 ya. Ini Vario New yang sudah menggunakan smart key ya teman-teman. Nah, untuk remote-nya juga dia kayak Vario 160, model remote-nya warna hitam. Nah, ini untuk Vario-nya. Untuk pemasangannya tidak ada potong, tidak ada kupas kabel ori ya teman-teman. Jadi tidak ada yang dipotong-potong, tidak ada yang dikupas-kupas kabel bawaan asli motornya. Untuk pemasangan teknisi bisa dipanggil area Jabodetabek dan Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan ya teman-teman. Baik, kita coba lihat aplikasi satu persatu untuk fiturnya. Baik teman-teman semua, pertama kita lihat dari alamat ya, di sini Sindangsari, Kabupaten Tangerang. Kemudian ada fitur ACC detection nih teman-teman ya. Jadi kalau kondisi mesin sedang dinyalakan, dia berubah nih ACC-nya jadi pada atau on ya. Kemudian ada sensor kecepatan juga. Saat motor ini dipakai jalan ya, maka dia akan muncul kecepatan. Alamat juga berubah. Kemudian kita lihat ke pelacakan, ini sama ya kayak tracking itu. Seperti aplikasi Grab aja, dia akan jalan. Saat motornya jalan, dia akan bergerak. Kalau putar ulang, ini histori perjalanan ya teman-teman. Jadi kurang lebih 3 bulan nih datanya tersimpan otomatis. Selanjutnya ada alarm nih teman-teman. Untuk alarm ini kita bisa melihat kapan terakhir posisi motor dimatikan, dinyalakan, tanggalnya juga ada, alamatnya ada, jamnya juga ada ya. Nah, untuk pengaturan-pengaturannya ini sudah terprogram otomatis. Untuk share lokasi, klik yang biru nih ke peta Google, nanti kita diarahkan ke motor ini ya. Layanan lokasi kita aktifkan dulu. Oke. Nah, nanti kita juga tes matikan motor ya teman-teman. Nah, ini fitur share lokasi nih. Jadi waktu yang dibutuhkan 1 menit. Baik, kembali kalau sudah. Oke, kemudian ada histori perjalanan. Baik, kita coba sekarang fitur pemandangan 3 dimensi, klik orang berdiri ini. Melihat lingkungan sekitar nih teman-teman ya. Oke, kita putar-putar, ini kita bisa maju nih. Maju atau mundur juga bisa ya. Nah, kemudian ini tampilan street view. Teman-teman bisa cek di sini. Kemudian ini fitur yang lalu lintas ya. Nah, baik teman-teman semua, ini kondisi motornya sedang off. Saya akan coba minta tolong matikan ya teman-teman. Untuk motor ini kita akan coba tes matikan. Oke mas, silahkan masukkan sandinya. Nah, ini sama ownernya di coba matikan mesin ya teman-teman. Ini kondisi kontak off nih, dan saat di kontak on mesin tidak akan nyala. Oke, baik, kita coba nyalakan ya. Ini sudah sukses berhasil dimatikan. Ini untuk remote nya Nah, untuk kontak on, nah ini kontaknya sudah on, kita coba nyalakan. Nah, ini ya, ya tidak mau nyala mesinnya. Baik, saya akan coba minta tolong dipulihkan lagi, ke lanjutkan mesin. Baik, kita tes ya teman-teman, ini sudah berhasil dipulihkan lagi, kontak masih sama, kondisi on. Atau kita coba matikan, boleh kita onkan lagi, kita coba nyalakan. Matikan lagi ya. Nah, kondisi motor sedang dipakai jalan, kemudian matikan dari aplikasi ya, itu juga bisa di untuk matikan mesin tanpa batasan jarak, dimanapun, kapanpun, kondisi motor lagi parkir, kondisi motor sedang dipakai jalan bisa ya. Nah, itu untuk GPS tracker untuk PNT Honda Vario 125 2023 bulan 8. Nah, ini nanti aplikasi yang kita gunakan kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.